Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan share untuk new logo emblem terbaru guys. Nah, di sini akan gabung badge juga terbaru di season 24-25 akan pembukaan di bursa transfer nanti. Dan ini seperti ini contohnya untuk new logo terbarunya. Mungkin La Liga gua belum nemu ya yang terbaru ya. Yang masih pakai Premier League yang seperti ini. Liga 1. Nah, yang ini kalau kalian pernah download bisa download lagi ya, seperti ini Liga 1, Liga 2 itu badge-nya ya, seri A Anylab bisa download untuk badge-nya juga kan. Nah, untuk Liga Portugal Bad League kalau kalian belum pernah download. Nah, untuk La Liga seperti ini kalian bisa download ya, untuk terbaru ini. Nah, ada seperti ini dan seperti ini, kalian bisa download juga. Untuk itu badge-nya yang terbaru itu seperti PSG mungkin kalian download kan. Nah, seperti ini yang udah download ya, nggak usah download lagi. Seperti itu. Nah, yang terbaru lagi satu tuh warna hitam, ganti baru juga ya. Mana ya, ntar pakai ini aja. Oke, Ciandar, Ciklaus. Nah, itu dia warna hitam. Nah, seperti ini dia yang terbaru. Nah, badge terbarunya guys ya seperti ini. Untuk badge terbarunya keren ya. Sisanya sih kurang lebih sama sih. Nah, untuk FC Match nih warna putih. FC Match warna putih ya. Royce masuk sini. Aja-aja Cio guys. Nah, contohnya ini lari. Nah, maksudnya seperti ini guys. Nah, ini dia. Kalau itu warna putih, Liga 2 McDonald. Dan ini bersifat aliman ya, jadi gua akan share untuk badge-nya slip armband server dan new logonya yang terbaru itu. Oke, cuman itu saja sih yang akan gua share untuk Aston Villa-nya. Ini yang terbaru, kalau kalian belum download bisa silahkan download lagi guys. Nah, untuk seri A ya seperti ini ya. Untuk dalamnya sih masih sama sih kurang lebih ya, paling-paling tampilannya lah yang terbaru gitu kan. Oke lah guys, terima kasih, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan akan gua share sore ini juga untuk new logo dan badge server guys. Oke, terima kasih, salam Prime Star Games, bye bye.